balik lagi bareng gue Evi di ULM Kreatif. Oke, jadi hari ini istimewa banget ya. Jadi ada awakening update, ada juga aksesoris awakening ya. Jadi aksesoris kita ini nanti bisa jadi nambah slot lagi ya, 2 slot lagi seperti beberapa hari lalu update di mana gear kita itu bisa nambahin 2 slot. Nah, saat ini kita bakal awakening di area aksesorisnya. Untuk awakening di area aksesoris ini, kalian bisa masuk ke camp, lalu kalian masuk ke area blacksmith ya. Di blacksmith itu nanti ada misi-misi ya, mirip seperti misi-misi sebelumnya ya. Jadi kita bakal awakening di sini ya, di gear awakening. Nah, ini di aksesoris ini ada misi-misinya, kalian tinggal ambil saja ini misinya. Nah, ini ada boss rush, ada ruins, terus lalu ada awakening, ada defeat enemy, terus ada ini juga enemy juga ya, ini enemy juga, ini juga ada, ini juga ada waragon bandits ya, waragon bandits. Nah, ini ada awakening aksesoris yang misinya bisa kalian lakuin sendiri. Nah, tadi gue juga udah ngelakuin awakening class ya, buat kalian yang mungkin udah ngelakuin ascension ya. Jadi ascension sama awakening tuh tarifnya adalah jadi kayak gini. Jadi ascension sama awakening itu adalah dua kelas yang berbeda, bukan jadi kayak bukan naik kelas ya. Jadi kalian dari char pertama terus kalian ascension lalu kalian awakening itu beda banget ya. Jadi ini bukan naik kelas, tapi kalian bisa milih. Jadi ada dua jenis kalian naik. Kalau untuk gladiator ya, untuk warrior itu kalian bisa ke arah ke ascension, yaitu gladiator. Senjatanya ada longsword, lalu kalian bisa ngarah ke berserker. Nah, ini kebetulan gue udah pindah ke berserker ya. Gue udah pindah berserker. Yang senjatanya ada great sword. Nah, great sword ini gede banget kayak gini nih. Nah, dari skillnya pun juga berubah. Jadi misal kalian yang warrior yang baru main ya, kalian bisa tentukan pilihan kalian. Nanti mungkin bakal gua tunjukin ya plus minusnya dari berserker, ataupun kalau warrior, kalau gladiator kalian bisa ngeliat video-video gua sebelumnya, itu banyak banget tentang gladiator. Cuma kalau ini berserker ini damage-nya gede banget ya, gede banget. Menurut gua lebih keren aja sih buat damage. Tapi kalau gladiator itu dimana kita bisa main ini ya, main shield-nya itu buat area PvP. Lalu masuk lagi ke update yang lain, ini banyak banget sih ya sebenarnya update-nya ya. Jadi ada awakening aksesoris, lalu ada improvement di UI. Kalian juga bisa di sini kalian ada namanya wardrobe ya. Jadi wardrobe ini menurut gua ini agak-agak jadi ada wardrobe ini ada agak-agak, jadi kalian harus beli skin ya. Sebenarnya nggak beli pun nggak apa-apa, cuma ini ada outfit yang kalian harus dapetin. Ini sebenarnya bisa sih dari views. Jadi kalau sekarang ini rate-nya adalah kalian bisa dapetin kostum bagus yang ada di shop itu dari views. Cuma itu hoki banget ya, hoki banget. Ataupun kalian gacha dari kotak ya, dari kotak yang kalian craft itu saat kalian buka itu bisa jadi item atau skin yang ada di shop ya, itu bisa banget. Cuma itu rate-nya kecil banget. Nah, ini kalian di sini itu ada wardrobe ya. Wardrobe ini jenisnya jadi kayak apa ya? Jadi semua pakaian kita ini bakal masuk ke wardrobe. Nah, ini yang gua sayangin ini skinnya dari atau outfitnya dari subclass gua itu pada pindah ke wardrobe ini. Sedangkan kalau gua mau withdraw ya, gua mau withdraw itu perlu, jadi perlu duit ya, perlu silver. Nah, ini perlu silver 18M. Jadi ini tuangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, satu equip ya, satu outfit itu perlu 3 million silver untuk ngeluarin lagi. Terus di sini tuh ada namanya ada outfit appearance ya. Jadi ini kelihatannya outfitnya itu ada outfit kelihatannya, lalu di sini adalah outfit stats. Dan ini tuh hasil penjumlahnya. Misalnya contohnya gua ya. Ini contohnya kita coba copot aja di sini, kita remove stats. Nah, kita remove stats, sekarang stat gua cuma tinggal 16. Misal gua pakai ini sebentar. You cannot withdraw equip. Oh, kita tidak bisa ya. Kita play stats sini. Nah.
Nah, gini dengan update start kita bakal nambah ya. Nambah 4141. Kenapa ini tadi karena ini 2525. Jadi 16 tambah 25 itu 41. Nah, startnya itu nambah. Ada satu lagi outfit yang bisa kalian tambahin itu contohnya ini ada di efek di kostumnya si outfitnya Tren ya. Nah, di outfit Tren ini ada kalian ada logging, mining, foraging, terus speednya 30%. XP-nya tambah 50%, juga stamina cost yang dikeluar diturunin itu turun juga ya, turun jadi 20%. Nah, ini bisa kalian tambahin di wardrobe. Jadi ada stat yang satu lagi yang bisa kalian tambahin di wardrobe selain dari stat yang dari appearance ya. Appearance, terus ini contohnya ini ya. Kalian bisa masukin ini misal contohnya ini maksimalnya itu kalau nggak salah 30 ya. Kita coba cek ya. Kita lihat di sini maksimalnya adalah kita lihat APDP. Kita cek di sini maksimalnya maksimalnya 25. Jadi gue udah dapat yang untuk great longsword gue ya, outfit untuk longsword gue itu udah mentok ya 25. Jadi minimal stat yang bisa kalian dapetin itu ada 50 plus 50 ditambah dengan tren camouflage ya. Jadi stat untuk apa ya, stat untuk kalian logging untuk ini ya, untuk life skill kalian ya, itu kalian bisa tambahin di outfit kalian dengan fitur wardrobe ini. Ini menurut gua sih ini fair banget sih ya, fair banget. Kecuali untuk trennya ini harus beli sih, jadi harus beli. Tapi statnya sih sepertinya tidak akan nambah ya. Mungkin kalau nanti kalian yang udah punya tren ya, bisa kalian tinggalkan di kolom komentar apakah stat untuk APDP-nya itu bakal nambah. Kalau nambah itu enak banget ya. Kita bisa di situ ngakalin kita jadiin kuning dulu, kita lalu kita look up, kita change appearance-nya ya. Jadi misal kita sebentar kita fuse. Nah, di sini kita bisa look ya. Sebentar. Oke. Saat ini berarti fungsi look itu outfit look ya, itu bakal berganti di wardrobe. Jadi kalian tidak bisa ngakalin misal contohnya tren gua naikin jadi gold, itu nggak bisa. Jadi nggak bisa kalian akalin seperti itu. Wow, jadi emang menarik banget sih ini ya dengan fitur wardrobe ini. Lalu sentuh saja ini di sakatunya sekarang sepertinya bakal ada berubah ya. Ini sini ada ada destroyer, ada reaper, ada phantasma, ini ada lancer, ada reaper, lalu ini sana destroyer, windwalker ini adalah awakening dari hunter ya, awakening dari ranger ya, ranger ke awakening itu windwalker. Lalu ada huntress, ada berserker, ada gladiator. Nah, ini sebenarnya yang bedain cuma senjatanya sih, jenis senjatanya. Kita lihat contoh di market juga, kita dilihat di main weaponnya ini ada namanya, kita lihat ada keserga. Nampaknya nggak ada langsung merah ya tipenya ya. Nah, ini nggak ada yang langsung merah. Ini ada nih keserga greatsword. Jadi ada keserga greatsword, ada keserga dandelion greatsword, lalu ada tipe senjata awakening, ada semua ya di sini ya. Kalian bisa lihat, wow, ini gue lagi pingin banget sih punya Reaper ya. Ini gue bakal coba nge-review Reaper karena gue juga punya class sorcerer ya di sini. Jadi gue punya class sorcerer yang bisa gue ganti. Nah, buat kalian yang misal pingin nanti, setelah gue ganti ke Awakening, gue lebih suka yang Ascension ya. Atau mungkin kalian buat yang new player, kalian pengen coba Ascension karena beberapa review itu ada yang bilang Ascension itu lebih bagus daripada Awakening. Nah, kalian bisa beli ada di sini ya, Nimshilanos. Lalu di sini dari kelas Ascension. Nah, harganya cukup murah banget ya. Ini tadi gua udah beli ya. Jadi harganya itu cuma 90 juta silver. Itu murah banget sih menurut gua. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Kalian bisa dapetin lagi. Kalau misal kalian udah Ascension sebelumnya ya, setelah update ini kalian bakal dapat gratis. Cuma misal kalian yang pingin ganti ya, ganti ataupun yang belum berubah dari kelas yang paling dasar menuju Awakening atau Ascension, kalian bakal meluin si card ini yang bisa kalian gunain, lalu kalian hasil bisa berubah ya, seperti itu. Oke, sekian dulu video dari gua, semoga kalian paham ya tentang update Awakening hari ini.
Jadi awakening itu beda sama kenaikan kelas ya. Jadi bukan, jadi dari misal gue dari warrior, lalu gue bisa milih ya, bisa milih antara gue mau gladiator ya, gladiator essential atau berserker. Nah ini kalian jadi bisa milih, kalian mau milih essential atau awakening ya. Itu dua hal yang beda. Kalian tergantung sih, kalian bisa lihat preview-preview sebelumnya di YouTube ya, lebih bagusan mana. Cuma gue bakal nyobain di area berserker ya, karena sebelumnya juga video gue udah tentang gladiator semua. Sekarang kita bakal nyobain tentang berserker biar agak fresh lagi ya. Dan ini gue sebenarnya suka banget ya. Skillnya juga sebenarnya agak gak enaknya itu karena banyak skill armor yang support armor yang tidak bisa dipakai di arena. Jadi itu sangat sayang banget nih, contohnya itu ada super armornya tapi tidak bisa dipakai di arena. Jadi kayak kita nanti bakal damage kita bakal gede banget, cuma kita juga bakal lembek banget. Jadi itulah yang apa ya, kayak super armor itu kan penting banget ya buat kayak ngurangin damage, bahkan tidak ada damage sama sekali ya saat kita ngedapet skill dari lawan itu tidak ada damage yang masuk sama sekali ya. Itulah gunanya super armor. Nah ini tidak bisa dipakai di arena. Oh ini bisa nih, ada satu yang bisa dipakai di arena. Nah ini wajib pakai ya nanti kalau di berserker. Kita lihat di sini, ini tidak bisa di arena juga. Ini oh ini bisa juga nih di arena. Oke okay, mantep. Oke. Ya nanti gue bakal mungkin review secara skill ya. Gue bakal coba nanti sambil PVP ataupun gue ngetes sama temen gue tentang skill dari berserker ini. Oke, sekian dulu deh video gue. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye-bye.